Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Salman Farisi. Dan lanjut ke video lanjutan dari video kemarin. Dan sekarang kita tambah lagi aksesorisnya, yaitu crossover. Dan ini udah 3 unit equalizer, prosesor sama crossover. Dan ini nanti kita tes urutannya sekarang dari equalizer, prosesor, terus crossover. Dan ini saya tes subwoofernya masih di channel yang kemarin untuk prosesor sama equalizernya. Dan ini saya ambil input atau outnya subwoofernya. Equalizernya masih settingan yang kayak kemarin. Ini bisa kita atur sesuai selera. Sekarang kita ambil output dari low-nya. Kita tes. Oke, sudah saya pindah soketnya. Sekarang kita buka untuk frekuensi. Untuk frekuensi low-nya ini kita buka. Sub atau low kalau di video-video ini pakai headset. Perbedaannya sangat terasa dan sangat pulen. Sekarang kita pindah ke ini, ke mid. Kita pindah dulu, kita skip. Kita lanjut, kita buka untuk midnya. Kita tambah volume. Okay.
aturannya di tiga ini, mid, high mid, sama frekuensi. Ini midnya. Kita buka high mid frekuensinya. Ini untuk hacknya nanti ini terakhir, cuma dua ini untuk midnya. Kita juga bisa atur di sini untuk ketajaman. Limitnya sangat terasa perbedaannya. Dan yang terakhir kita pakai yang out height-nya yang ini. Kita matikan dulu. Dan saya skip sebentar untuk pindahkan soketnya. Oke, udah saya pindah. Sekarang kita tes height-nya. Ini cocok buat tweeter. Ini untuk tweeternya nanti. Kalau main high sama midnya kita kurangin yang ininya, tapi sesuai selera ini. Nah, ini buka. Atur aja sesuai selera. Jadi seperti inilah perbedaan tiap frekuensi atau tiap output dari sub, low, mid, high-nya. Dan semoga bermanfaat. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.